Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, latihan gabungan Latgab Relawan Penanggulangan Bencana tahun 2022 di Kudus pada Kamis 9 Juni. Kemarin setelah kita bicara dengan para ahli terkait dengan kondisi banjir yang banyak, kita sekarang lagi nyiapin untuk mendesain. Banyak yang memberikan masukan, antara lain satu, Pak Ganjar, buat terus sumber resapan di atas, sumber resapan tidak di bawah, di atas. Maka daerah-daerah ketinggian itu, kalau satu rumah dia membuat satu saja sumber resapan, maka terbayangkan akan ada berapa sumber resapan. Sebenarnya banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan, di samping reboisasi. Ganjar yakin dengan adanya pelatihan ini para relawan lebih siap dalam menghadapi bencana. Saya ingatkan saja bahwa cuaca masih tidak menentu. Juni-Juli ini pertengahan akan ada cuaca ekstrim, maka mesti hati-hati. Itu saya ingatkan yang di Pantura karena informasi BMKG. Sejumlah inovasi juga dipamerkan mulai dari pengolahan makanan, limbah, pengelolaan sampah yang dijadikan energi bahan bakar minyak, dan UMKM. Dan ini kreatif, kapal rusak aja, kapal-kapal rusak jadi bisa ngelampung lagi anti bocor, ternyata badalannya dikasih busa, itu kreatif ini, ada cara-cara yang bisa dipakai.